Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam transformasi. Apa khabar murid-murid? Cikgu doakan agar murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera selalu. Cikgu ucapkan tahniah kepada murid-murid kerana pada tahun ini murid-murid telah melangkah ke tahun 1. Selamat datang cikgu ucapkan ke sekolah kita, Sekolah Kebangsaan Balun Bidai, Sekolah Transformasi. Murid-murid tahun 1 yang cikgu kasih sekalian, terlebih dahulu cikgu ingin memperkenalkan diri cikgu. Cikgu ialah Puan Rahma binti Rizwan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Balun Bidai. Cikgu percaya ramai di antara murid-murid yang telah pun mengenali cikgu semasa murid-murid berada di kelas prasekolah. Murid-murid yang cikgu kasihi, sebagaimana yang murid-murid sedia maklum, buat masa sekarang kita masih tidak dapat bersemuka di sekolah untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasa kerana masalah pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuklah di negara kita. Oleh yang demikian, kita terpaksa mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah yang kita gelarkan sebagai PDPR. Kebiasaannya, apabila murid-murid melangkah ke tahun 1, murid-murid akan mengikuti satu program yang disusun khas oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang dinamakan sebagai Program Transisi Tahun 1. Program transisi tahun 1 ini bertujuan untuk menyediakan murid-murid bagi menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan agar murid-murid melangkah kaki ke tahun 1 dalam keadaan yang bersedia. Program ini memberi penekanan kepada sosio-emosi serta literasi dan numerasi awal murid-murid. Untuk maklumat murid-murid, program transisi bagi tahun 2021 dilaksanakan dalam tempoh 43 hari bermula daripada 20 Januari sehingga 25 Mac 2021. Program ini merangkumi 3 fasa yang bermula dengan fasa persediaan diikuti oleh fasa penyesuaian dan fasa ketiga iaitu fasa kesediaan. Buat masa sekarang, murid-murid berada di fasa yang kedua iaitu fasa penyesuaian yang bertujuan untuk membolehkan murid-murid menyesuaikan diri dengan keadaan dan persekitaran sekolah serta membina hubungan yang baik dengan rakan-rakan dan guru-guru. Untuk penyesuaian ini, kita akan menggunakan model orientasi yang merangkumi 6 aktiviti termasuklah aktiviti suai kenal yang amat penting bagi memastikan murid-murid mengenali rakan-rakan dan juga guru-guru dengan lebih baik. Setelah selesai fasa penyesuaian, program diteruskan dengan fasa kesediaan. Fasa ini mengambil tempoh yang agak panjang yang dijadualkan bermula pada 1 Februari 2021 dan berakhir pada 25 Mac. Tempoh yang agak panjang ini diisi dengan pelbagai aktiviti yang bertujuan untuk menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk mengikuti pembelajaran yang seterusnya menggunakan modul PDP bagi melaksanakan aktiviti pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan. Oleh kerana kita masih lagi berada dalam tempoh kawalan pergerakan ataupun PKP sehingga 4 Februari 2021, program transisi ini akan dilaksanakan secara dalam
dalam talian atau luar talian seperti yang kita lakukan sekarang. Namun, walaupun kita terpaksa berhadapan dengan situasi yang lebih sukar dan mencabar, Cikgu Ahmad berharap agar murid-murid dapat memberikan kerjasama serta dapat mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disediakan oleh guru-guru dengan bantuan ibu bapa dan ahli keluarga. Cikgu berharap murid-murid semua akan merasa gembira belajar di rumah. Sehinggalah Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan sekolah dibuka dan kita semua akan bersekolah semula. Baiklah murid-murid, cikgu rasa cukuplah setakat ini dulu informasi yang dapat cikgu kongsikan bersama murid-murid. Semoga murid-murid semua terus sihat, ceria dan gembira. Sehingga kita berjumpa lagi, cikgu sayang semua. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua murid-murid tahun 1 2021. Apa khabar? Cikgu mengharapkan semoga anak-anak semua sihat dan ceria di samping keluarga. Jaga diri ya. Okey. Salam perkenalan cikgu ucapkan. Di sini cikgu mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Okey, pada tahun ini kita akan meneruskan pembelajaran kita seperti biasa. Walaupun kita terpaksa belajar di rumah, cikgu mengharapkan supaya murid-murid semua sabar dan tekun belajar seperti biasa. Okey. Pada hari ini, cikgu meminta supaya murid-murid semua menghantar satu video yang ringkas sahaja. Video murid-murid perlu memperkenalkan diri masing-masing. Cikgu tidak kenal wajah murid-murid tahun 1 tahun ini kerana kita tidak dapat bersua muka. Oleh itu, cikgu mengharap sangat murid-murid dapat merakamkan satu video untuk memperkenalkan diri masing-masing. Di sini cikgu akan memperkenalkan diri cikgu. Okey, kita mula ya. Okey. Nama cikgu ialah Cik Bunga binti Abdul Razak. Cikgu berumur 49 tahun. Cikgu tinggal di Kampung Gajah Perak. Cikgu mempunyai 6 orang cahaya mata. 2 lelaki, 4 perempuan. Cikgu merupakan guru kelas tahun 1. Pada tahun ini, cikgu akan mengajar kamu pelajaran bahasa Melayu. Okey. Cikgu mengharapkan supaya murid-murid dapat menghantar satu video yang ringkas saja, tak perlu panjang. Murid-murid perlulah menyebut nama, umur, tempat tinggal, nama ibu, nama bapa dan cita-cita. Okey. Cikgu rasa cukup setakat ini. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Assalamualaikum cikgu. Nama saya Muhammad Faiz Fakulah bin Adu Kair. Ibu saya nama Aslida. Umur saya 7 tahun. Saya tinggal di kampung Kalong Mijai. Saya cita-cita nak jadi polis. Assalamualaikum. Hai cikgu. Hai kawan-kawan. Nama saya Makira Damia. Umur saya 7 tahun. Cita-cita saya nak jadi seorang doktor. Nama mama saya Asmira Binti Abu Bakar. Nama abah saya Rahilan bin Musli. Okey, itu saja. Bye. Nama saya Imauddin Fahmi. Umur saya 7 tahun. Saya tinggal kat Talang Bidai. Lagi? Kau semua. Nama saya Muhammad Salih Pamsyah bin Ishaq. Umur saya 7 tahun. Nama ayah saya Ishaq.